Beredar rekaman di media sosial memperlihatkan kendaraan Humvee Amerika Serikat yang dipasok untuk Ukraina mogok di tengah jalan diduga akibat lumpur. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu 29 April 2023. Pasukan Ukraina tampak berusaha memulihkan kendaraan tersebut. Tidak dirincikan lokasi dalam rekaman. Diketahui pula kendaraan militer Humvee yang didapat Ukraina dari Amerika berubah menjadi masalah. Kendaraan yang dikirim dilengkapi dengan ban tua. Hal ini menjadi masalah bagi militer karena sulit untuk menggantikan ban di Ukraina. Namun hingga kini belum ada informasi resmi terkait klaim yang beredar tersebut dan diketahui invasi Rusia ke Ukraina hingga hari ini telah berlangsung selama 431 hari. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!